Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya, dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini ditulis oleh Mas Dio Seta. Berjudul "Minyak Pengasihan". Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ada beberapa DM yang bercerita tentang teror goib yang mereka dapatkan karena penggunaan minyak ini. Saya coba menarik benang merah dari cerita mereka dan menjadikannya sebagai cerita pendek ini. Halo saya Bila Seorang ibu berusia kepala tiga Yang sudah memiliki seorang anak perempuan Bukan tentang keluarga saya yang ingin saya ceritakan Melainkan mengenai perbuatan bodoh saya Yang hampir mengacaukan keluarga saya Kisah ini dimulai Ketika saya melihat sebuah postingan di Twitter Yang membahas mengenai pengasihan Awalnya saya menganggap postingan itu sebagai bacaan biasa saja. Namun, saat membaca beberapa komen balasan, saya pun memperhatikan postingan itu. Beda sama pelet, ini bagus untuk membuat keluarga lebih harmonis. Pengasihan tidak dilarang agama, toh kalau dipikir-pikir parfum dan make up juga termasuk pengasihan. Kurang lebih itulah isi komen komentar itu. Saat itu, aku memang sedang dalam titik jenuhku di mana suami saya benar-benar cuek dan jarang sekali ia mempedulikan saya. Postingan itu berakhir dengan sebuah penawaran akan benda yang membuatku tertarik. Ya, minyak pengasihan. Aku sempat ragu. Namun, rasa penasaranku membuatku ingin berikhtiar dengan cara itu. Selain penasaran akan khasiat minyak pengasihan itu, setidaknya yang ada di pikiranku hanyalah apakah benda ini manjur atau tidak manjur. Kalau tidak, aku hanya akan rugi uang sejumlah beberapa ratus ribu saja. Singkatnya, dalam waktu seminggu, minyak pengasihan itu sampai kepadaku sebuah botol kecil yang berisi beberapa helai akar-akaran dan bubuk yang mengendap di bawahnya Di dalam bungkusan itu juga terdapat lipatan kertas yang bertuliskan sebuah kalimat yang bahasanya kurang ku mengerti Pertama kenakan minyak ini di dahi setelahnya kenakan di leher punggung tangan dan dada Sembari membaca tulisan yang ada di salah satu kertas yang dilipat itu, cara mengemas dan perpaduan isi dari paket itu membuatku merasa bahwa ini akan berhasil. Aku pun menggunakan minyak itu saat suamiku sudah selesai menyelesaikan kegiatan malamnya dan bersiap untuk tidur, seperti yang tertulis di kertas petunjuk. Di kamar mandi, aku mengusapkan minyak itu di beberapa bagian tubuhku. Sembari mengucapkan kata-kata yang tertulis di kertas, minyak ini memiliki bau ciri yang khas, tapi ternyata saat sudah dioleskan di tubuh, baunya tidak lagi tercium. Aku pun menghampiri suamiku, seolah tidak terjadi apa-apa. Awalnya dia hanya melirikku sekilas, namun semakin lama tiba-tiba tangan suamiku mulai meraba tubuhku. Ia akhirnya mengajakku untuk berhubungan badan setelah sekian lama. Ternyata berhasil. Minyak pengasihan ini benar-benar bermanfaat. Itulah pikiranku. Keesokan harinya, aku bangun seperti biasa dan memulai aktivitas pagiku dengan memasak untuk bekal sekolah anakku. Tidak seperti biasanya, suamiku ikut terbangun dan memelukku dari belakang. Aku pun membalas dengan memencet hidungnya, "Hebat! Semalam kayak bukan kamu aja!" Puji suamiku. Aku pun menerima pujiannya dengan senang hati. Semakin hari berlalu, aku pun beberapa kali menggunakan minyak itu ketika suamiku mulai terlalu sibuk dan lupa denganku. Ternyata yang terjadi lebih dari yang kuharapkan. Saat setelah menggunakan minyak ini, hampir semua yang kuminta pada suamiku pasti ia usahakan. Sampai aku sadar akan sesuatu. Indri, anakku. Ia masih berumur 8 tahun dan bersekolah di kelas 2 SD. Entah mengapa ia begitu menjaga jarak dariku. Sesekali kami memang ngobrol saat sedang bersama tapi saat hanya ada kami berdua, Indri lebih milih mengunci dirinya di kamar. Memang, setiap aku panggil dia, dia selalu nyaut. Tapi bila tidak, dia benar-benar tidak ingin menghampiriku. Suatu ketika, ada hal yang sama sekali tidak ku mengerti. Di tengah tidurku, aku bermimpi sedang mendatangi kamar Indri. Tapi ada satu hal yang aneh di sana. Indri menatapku dengan wajah ketakutan. Wajah Indri pucat dan memintaku untuk pergi. Saat pagi harinya, semua berjalan seperti biasanya. Namun, saat sarapan, beberapa kali Indri melirikku. Ia seperti memastikan sesuatu. "Kenapa, Nak?" tanyaku. "Enggak." Indri pun kembali menyelesaikan makanannya dan berangkat sekolah. Aku pun membersihkan kamar Indri, tapi baru saja aku akan memulai. Aku terhenti saat melihat sebuah benda. Benda itu adalah gunting yang selalu ada di kamarku. Saat itu juga, aku samar-samar mengingat bahwa di mimpi tadi, aku juga sedang membawa gunting ini. Apa mungkin semalam itu bukan mimpi? Apakah aku mengigau dan berjalan ke kamar Indri? Tapi mengapa dia ketakutan? Beberapa malam kemudian, aku bermimpi hal yang serupa. Indri benar-benar menatapku dengan takut. Saat terbangun, aku pun segera datang ke kamar Indri dan mendapati bahwa dia sedang menahan pucatnya. Ia benar-benar takut dengan kedatanganku. Kamu kenapa Andri? Kok takut sama ibu? Tanyaku Serem Ibu serem Ibu kayak mau bunuh Indri Balas Indri Aku tidak mengerti Apa yang Indri bicarakan Sampai ada kejadian lagi Yang membuatku terpukul Pada suatu malam, aku menghabiskan waktuku dengan menonton drama sampai malam. Setelahnya aku pun kembali ke kamar suamiku Tapi Betapa terkejutnya aku saat itu Dari celah pintu Aku melihat suamiku sedang berhubungan badan denganku Ya, itu aku Itu adalah sosok yang benar-benar menyerupai diriku Sontak aku pun merinding ketakutan Aku sempat ingin menuduh sosok itu adalah manusia yang berdandan sepertiku tapi tidak mungkin semirip itu. Rasa emosiku melebihi rasa takutku. Aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu, untuk menyadarkan suamiku bahwa itu bukan aku. Akan tetapi, makhluk yang menyerupai aku itu pun menolehkan wajahnya ke arahku. Ia tersenyum, dan lambat laun wajahnya berubah menjadi sosok mengerikan. Dengan wajah putih yang sangat pucat, aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan. Saat itu juga, aku tersadar dengan sosok yang memandangku dari belakang. Aku menoleh lagi dan mendapati sosok perempuan berbaju putih panjang yang lusuh dengan wajah pucat berada di belakangku ia berada di sana Seolah menyatakan bahwa karenanya lah Suaminya bisa terpuaskan dan berbuat baik padaku Sudah jelas ini adalah salah Aku pun masuk ke dalam kamar Dan sosok itu tiba-tiba menghilang Suamiku dalam kondisi setengah sadar Entah ia mabuk atau memang terhipnotis akan sesuatu tapi saat mengetahui kedatanganku Ia pun kaget Aku mencoba untuk menenangkannya Dan membawakannya segelas air Saat sudah tenang Aku pun menceritakan tentang apa yang terjadi Saat itu suamiku malah menatapku dengan tatapan yang bingung dan tidak ku mengerti Suatu pagi Tiba-tiba rumahku kedatangan beberapa orang Salah satunya adalah Ustadz yang kukenal Dan sisanya seperti kenalan dari Pak ustad Ternyata suamikulah yang memanggil mereka ke rumah Dan saat mengetahui tujuannya Aku pun benar-benar kaget Indri sering lihat kamu ngedatengin kamarnya malam-malam Katanya kamu nggak ngomong Tapi cuma menatap Indri sambil senyum-senyum sendiri Indri ketakutan Jelas, suamiku. Aku pun tersentak mendengar cerita itu. Berarti, apa yang kurasakan saat itu bukanlah mimpi. Tak hanya itu, setelah kejadian, aku memergoki suamiku. Ia mulai sadar bahwa ada yang aneh saat kami berhubungan. Ia merasakan ada perbedaan atas perilaku dan cara bicaraku. Penjelasan itu pun membuatku menerima permintaan mereka Untuk melakukan ruya padaku Pak Ustadz dengan dibantu beberapa ulama lainnya pun Membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci padaku Sontak kepalaku terasa seperti dipukul dengan benda keras Rasa mual campur aduk dengan sakit di kepala Mulutku meracau tanpa kuingini Aku mengucap kata-kata tanpa kusadari yang sempat kuingat hanya beberapa kata. Aku diundang. Dia yang meminta kami menikmatinya. Suara itu bukanlah suaraku, namun suara itu semakin tersiksa bersama rasa sakit yang kurasakan. Puncaknya aku semakin tidak tahan dan memuntahkan cairan dari dalam mulutku. Seketika semua rasa sakit di tubuhku hilang. Hanya saja, tubuhku menjadi begitu lemas. Pak Ustadz membawakanku segelas air yang telah ia bacakan doa. Aku pun meminumnya dan mendapatkan kembali sedikit kesadaranku. "Apa yang terjadi?" tanyaku bingung. Suamiku terus merangkulku sembari mengelus-ngelus punggungku untuk menenangkanku. Maaf, Bila. Apa ibu pernah menggunakan benda-benda yang manggil jin atau sejenisnya? Tanya Pak Ustadz. Aku pun mencoba mengingat dan satu-satunya yang kucurigai adalah minyak pengasihan yang beberapa kali aku pakai itu. Astaghfirullahalazim. Ucap Pak Ustadz yang segera beristighfar saat aku menunjukkan botol berisi cairan itu. Ini musyrik, Bu. Ini benda haram. Jelas, Pak Ustad. Perasaan dalam tubuhku ingin melawan. Aku ingin mengatakan benda ini tak lebih dari minyak seperti parfum yang gunanya menarik perhatian lawan pasangan. Tapi satu sisi akal sehatku pun menahannya. "Memangnya ini apa, Mah?" tanya suamiku. "Minyak" minyak pengasihan pak Katanya bisa membuat aura dan membuat orang-orang nyaman Jawabku berusaha menutupi tujuan utamaku menggunakan minyak itu Tapi sepertinya suamiku menyadarinya Ini salah bu Ibu tahu ini apa? Di dalam minyak ini ada abu orang yang sudah meninggal ada akar yang dicabut dari kuburan, dan benda-benda mengerikan lainnya. Benda yang berdiam di tubuh ibu adalah jin yang sebelumnya mengikuti orang yang abunya ada di minyak ini. Jelas, Pak Ustadz mendengar ucapan itu, jantungku serasa mau copot. Aku tidak menyangka bahwa benda yang kugunakan adalah semengerikan itu. Aku pun minta maaf pada suamiku. Dan Pak Ustadz atas perbuatan bodohku Sebelum pergi Pak Ustadz memberikanku beberapa bacaan Yang harus ku baca setelah sholat Tujuannya agar sosok itu tidak kembali lagi berdiam di tubuhku Tak hanya itu saja Sepertinya Pak Ustadz menyadari mengapa aku menggunakan minyak itu Ia pun turut memberikan kata-kata untuk suamiku Yang tidak ku ketahui dengan jelas tapi setelah kejadian itu, walaupun sedikit, suamiku mulai sedikit peduli padaku. Begitu juga Indri. Sebagai permintaan maafku, sesekali aku tidur di kamarnya untuk menemaninya sembari membacakan beberapa cerita favoritnya. Setelah aku merasa semua kembali normal, aku pun mencoba mencari akun Twitter yang menjual minyak pengasihan itu padaku untuk menunjukkan pada semua pengikutnya tentang benda apa itu sebenarnya Tapi aku tidak bisa menemukannya Entah akun itu mengganti semua username dan data-datanya Atau malah ah, ia sudah menutup akunnya Entahlah Semoga cukup aku saja yang menjadi korban Semoga saja tidak ada korban lain yang ikut terjebak karena iming-iming seperti pengasihan Yang bisa didapat dalam waktu singkat Tamat Oke, okay, itulah cerita singkat dari uh, Mas Dioseta tentang minyak pengasihan. Sebenarnya minyak uh, bukan, maksudnya sebenarnya pengasihan itu banyak ya metodenya. Ya salah satunya melalui minyak ini. Tapi kalau yang saya ketahui uh, yang lebih aman dan itu adalah yang halal ya itu ya lewat sebuah wirid ya jadi mengamalkan wiritan tertentu untuk mendapatkan pengasihan itu memang ada cuman kalau memang jalannya udah hitam seperti ini ya beda lagi gitu biasanya kan kalau wirid itu kan dikasih sama yayai atau ustadz atau ulama gitu yang putih-putih aja lah dan untuk kayak kejadian seperti ini kan Mbak Bila ini dicuekin ya sama suaminya, ya mungkin mungkin saja suaminya capek atau banyak kerjaan atau bosen juga, ya bisalah menggunakan dengan ya perempuan itu kan harus pandai ini ya apa ya me Memanjakan suaminya kalau di rumah, ya entah pakai pakaian dinas atau apa kan bisa. hehe oke daripada oke. Oh maksud saya, uh, mungkin itu saja cerita pada hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.